Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Mama Special. Hari ini saya nak masak nasi lemak daun pandan, iaitu nasi lemak hijau bersama ayam masak sambal. Okey, jom kita mulakan. Beras 1 cuci bersih. Ya, nasi lemak hijau kita telah siap. Ayam saya dah goreng separuh masak sebab saya nak buat sambal untuk makan bersama nasi lemak. Untuk masak sambal ayam, saya menggunakan 4 biji bawang besar. Saya telah halus. Bawang dah masak. Sekarang saya masukkan tomato yang telah dihiris. Saya menggunakan 2 biji tomato yang besar. Ini dia nasi lemak hijau bersama ayam masak sambal kita telah siap. Ini saja video saya untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton video ini daripada awal sampai ke akhir. Terima kasih kerana support saya.